Sekarang kita mau nganterin makanan buat siapa, Asya? Meobat. Asya tuh. Halo. Buang. Pakai saus ya? Saus tomat. Ayo bangun mandi. Kamu gak mau bangun? Kamu mau sekolah sama Ibu Ivon. Hei, kom. Masih ngantuk? Masih mau bobo? Selamat pagi, Bun. Halo, Bun. Gimana? Bangun. Bangun yuk. Papa kerja di kantor. Jangan. Bun, welcome back. Oke, guys, tadi kamu lihat ya. Kamu deh tuh. Tadi Bunda lihat pagi-pagi aku bangunin Hasya, dia selalu susah banget kalau bangun tidur. Habis itu aku anterin dia naik sepeda karena suamiku lagi kerja dari pagi ya di luar rumah. Ntar ya Bun, aku sambil apa namanya. Jadi Bapak Asya kerja di luar rumah di Amsterdam, kayaknya dia hari ini ngantor. Dan Mama Asya harus siapkan anak sendiri. Biasa sih ya sih aku nyiapin anak juga, mandiin, sarapan gitu. Tapi kalau ada suami biasanya tuh dia nganterin Asya gitu. Nah, karena aku harus sendirian tadi, jadinya saya rempong seharian. So, tadi aku habis nganterin Hasya, aku pulang, aku gak sempet videoin. Terus aku langsung meeting sama tim kerja di Indonesia, tim Mama Hasya. Terus itu aku lanjut seperti biasa akhir bulan atau awal bulan ya. Itu aku, biasanya sih awal bulan minggu pertama tuh tanggal-tanggal muda. Aku biasa langsung ngitung rincian pemasukan sama pengeluaran aku. Aku benar-benar coba sedisiplin mungkin biar enak aja gitu guys. Kalau misalnya kita tahu rincian pemasukan sama pengeluaran kita, karena menurut aku tuh penting banget gitu biar kita bisa nge-track uang kita tuh kemana aja larinya. Nah, sekarang aku mau bikin potato gratin. Ini aku nggak bikin vlog resepnya ya, cara masaknya, tapi aku kasih lihat aja kalian. Ini aku bikin gampang banget sih, kayak kentang yang udah direbus. Ini requestnya suami, kemarin dia pengen banget makan potato ini. Jadi aku minggu kemarin tuh udah bikinin dan dia suka banget guys, potato gratin sama si wheat loaf ini nih. Wheat loaf tuh sayurannya. Jadi aku mau bikinin dia, terus abis ini aku masih mau lanjut kerja upload di sosmed gitu, di Instagram. Barang-barang jualan aku, barang-barang jualan produk sponsor. Karena itulah tugas saya berjualan guys, berniaga adalah kerjaan Mama Asya. Kenapa aku sambil masak dulu baru aku jualan? Jadi ini cara aku biar bisa apa ya, mengerjakan as much as possible atau sebanyak mungkin dengan waktu yang terbatas gitu. Ini aku kalau udah ngomong lemot gini berarti aku capek, berarti aku kayak udah terlalu banyak menggunakan otakku. Tapi aku pikir oh iya, bikin video lah biar sampai ada besok tayang gitu kan, karena aku nggak ada stok banyak nih. Udah lama banget aku gak pernah bikin stok video banyak biar tetap ada tayang terus. Jadi aku biasanya dadakan. Dan masih banyak juga yang nanya gimana Mama Asya cara atur waktunya. Kalau misalnya nanya gimana cara atur waktu, jujur li aku juga memang gak tahu ya. Cara atur waktu tuh ya sebisa-bisanya aja gitu loh Bun. Terus masak aku sebisa mungkin tuh kayak setiap 2 hari sekali gitu. Gak bener-bener setiap hari banget aku masak.
So, kalau kita mau melakukan banyak hal, menurut aku harus ada beberapa kegiatan yang juga dikalahkan. Artinya, misalnya kayak teman-teman maunya tuh masak fresh setiap hari. Nah, aku tuh menurut aku kalau masak fresh setiap hari tuh menurutku benar-benar sesuatu yang mewah banget gitu guys ya. Kalau bisa masak fresh setiap hari. Kenapa? Ya, karena aku udah gak punya waktunya untuk masak fresh setiap hari. Ini aja aku udah lama banget gak jualan, udah 2 bulan lebih sejak aku pulang dari Indonesia. Karena aku pikir aku ada prioritas lain gitu. Prioritasnya apa Mama Asya? Ya, hal-hal yang menurut aku lebih penting. Pertama, aku pengen lebih banyak waktu buat family. Akhir-akhir ini ya, semenjak aku pulang dari Indonesia. Dan aku kayak notice banget badanku tuh udah overworking banget. Terus banyak juga yang masih nanya Mama Asya masih jualan sambal cumi nggak? Jujurnya emang masih guys. Tapi aku nggak promosi besar-besaran kayak waktu aku di Indonesia. Kenapa? Karena kemarin itu kita lumayan banyak retur dan gantiin produk gitu kan ya. Karena memang rusak di ekspedisi padahal kita udah berusaha sebisa mungkin untuk packing yang aman. Aku beli mesin canceler dan segala macem. Dan aku baru menyadari, akhirnya di situ aku belajar kalau bisnis makanan di Indonesia okay, mungkin secara market menurut aku lumayan besar, tapi secara handling itu benar-benar harus yang apa ya, super banget lah gitu guys. Super banget tuh maksudnya gimana ya? Ntar ya bun, aku sambil cari panci. Alias kayak harus benar-benar telaten banget dan hal yang dihandle atau diurusin gitu dalam kita berjualan makanan di Indonesia, menurut aku musuh utama adalah suhu ya. Karena kayak di Belanda aja kalau suhu panas, lagi musim panas gitu, itu tuh benar-benar memang makanan cepet basi bun. Jadi challenge-nya makanan kita cepet banget basinya kalau suhu kita panas, suhu ruangan ya, suhu secara keseluruhan lah. Nah makanya penjualan tuh masih ada alhamdulillah, tapi kita stoknya juga nggak banyak. Ini masih jualan, masih bisa order nastar juga masih jualan. Dan aku sekarang memang lagi mau fokusin untuk jualan barang-barang yang nggak basi gitu teman-teman. Contohnya kayak baju, terus lama lah. Maksudnya yang lebih lama gitu basinya, kayak misalnya baju, terus produk-produk makeup, produk-produk vitamin. Ini juga alhamdulillah ya, vitamin promil Mama Hasya lumayan laku, banyak banget yang terbantu bisa positif hamil. Aku seneng banget gitu kalau misalnya bisa membantu bunda-bunda online yang pengen hamil, sahabat online Mama Asya yang pengen hamil, beli vitamin hamil Mama Asya dari Belanda. Itu aku juga masih jualan sampai sekarang. Satu botol harganya Rp190.000. Ini baru aku naikin Rp10.000 setelah aku jualan 2 tahun. Karena memang apa-apa harga naik ya di sini juga ya, untuk terutama untuk transport dan harga modalnya pun naik juga untuk harga vitaminnya. Itu aku jualan juga masih makeup-makeup, kayak makeup-makeup natural kayak gini, terus skincare juga. Nah, aku tuh lagi memang mau fokusin ke produk-produk yang masa expired-nya tuh lebih lama dibanding makanan. Karena walaupun aku suka masak, di sini aku juga masih sih kadang-kadang aku masih terima jualan masakan ya, tapi aku nggak yang jualan bener-bener setiap minggu lagi, rutin lagi banget gitu, enggak. Memang aku lagi kurangin banget. Kalau di sini jualan makanan menurut aku lebih gampang karena memang suhunya lebih dingin daripada di Indonesia. Nah, itu tantangan utamanya. So, bun, aku mau masak dulu, nanti aku update lagi sekitar 1 jam lagi Hasya pulang. Kayaknya nanti gurunya mau nganterin Hasya ke sini karena teman-teman yang lain pada enggak masuk. Jadi gurunya tuh emang kayak mini playgroup gitu, yang satu kelas cuma 5 orang dan hari ini Hasya doang yang masuk, kasihan banget.
Jadi aku mau lanjut masak. Kok kalian mau resepnya nih si potato gratin ya? Kalian tinggal taruh aja di bawah. Dan nanti kita lanjut lagi kalau Hasya udah pulang. Nasya udah pulang. Ini makanan aku yang pertama ya. Si sayuran tadi ini udah aku angkat duluan. Nah, untuk potato gratinnya belum. Ini kita udah bisa matiin sih sebenarnya. Bisa matiin dan kita diemin aja dulu di dalam sini biar dia masih panas. Ayo Hasya, let's go. Udah pakai sepatu. Sekarang kita mau nganterin makanan buat siapa, Hasya? Buat Mevrouw. Jadi aku kemarin masakin bakmi. Bakmi kuah pakai daging sama sayuran. Ini buat Mevrouw toh? Terus Mevrouw kasih apa? Cake, pandan cake buat Mevrouw. Ya, yuk let's go. Ayo. Oh ya, tutup. Nah, yukut, pintar. Yuk, sekarang. Awas jatuh. Beaches one, taruh di bawah dan. Moiwir, boleh rode yas? Hasya tuh sekarang udah ngerti kalau cuacanya indah bermatahari. Kalau cuaca indah bermatahari apa namanya? Moiwir. Moi itu artinya cantik ya. Wir itu artinya cuaca. Cuacanya cantik, indah ya. Ini makanan buat siapa, Syah? Mevrouw. Iya. Mevrouw siapa namanya? Mevrouw Ivona. Ya, Ivana Okia Yuf ya. Juga gurunya Hasya namanya Mevrouw Yvonne. Terus yang Mevrouw Lansia juga namanya Mevrouw Yvonne juga. Halo, ik ben Hasya. Hasya kince. Ya. Let's go. Taruh di sepeda aja nih. Ada pupi di depan. Now, itu bukan pupi. Taruh di sini. Tunggu dulu Hasya. Mama kunci pintu dulu. Hasya enggak boleh naik dulu. Hasya nanti ke dia. Mama bilang tunggu. Jangan naik sendiri, nanti ketiban. Tunggu. Hasya, tunggu. Hasya ngerti enggak bilang tunggu? Tunggu. Nek, saya tunggu ya. Mama marah nih kalau kamu naik sendiri loh. Hasya. Hasya tunggu ya, enggak boleh naik sendiri ya, Hasya. Tunggu. Ayo. Iya. Kamu bisa emangnya sendiri. Oke, kita mau nganterin ini pandan cake yang Hasya bikin sama bami kuah pakai daging sama sayuran. Buat siapa, Hasya? Mevrouw. Awas kejepit tanganmu. Iya, kamu bisa sendiri. Ya. Oke, tunggu dulu ya, Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Hup. Main opa. Main opa. Main opa. Oh, nyanyinya gitu. Main opa, gitu. Ya. Oh.
udah nyampe rumahnya Mevrouw. Turun. Ini susah. Nah. Yuk, turun bisa sendiri enggak kau turun? Mama di rumah di. Nah, kom. Mama di rumah di. Ikan. Mama basah. So, ayo turun. Bisa enggak? Mana? Enggak bisa. Bisa? Bawain kuenya buat Mevrouw. Sekarang kita bawain buat Mevrouw. Nah, enggak aja berat. Mama aja. Oke, hati-hati loh, jatuh loh. Jatuh. Halo. Halo. Ini. Ya, what have you, Hasya? What have you, Kisterafon, kemak? Di pandan kek ya, met de groene pasta, met de groene kleuren erbij, ya. Echt waar, joh? Ja. Oh, en dit ook, wat lekker. Wat heb je die bami met groentes en rundvlees. Oh, lekker. Ja, met soep. Oh, ja. Wel soep moet ik soep? Kita taruh sini pada Mevrouw. Zal ik de bakje pakken, mevrouw? Die lege bakje. Kita udah sampai ya. Turun, coba bisa enggak turun sendiri? Hah? Hah? Is it pass? Ya. Nemu dio. Nah. Okay. Mama baca ule. Ya. Iki mama ke. Diam. Dia tuh nggak mau diturunin, maunya turun sendiri ya. Emang Asya bisa turun sendiri? Ya udah. Bisa nggak? Udah, okay. Aku mau masukin sepeda dulu, Bun. Okay, ternyata baru aja aku mau ngerjain kerjaan yang lain. Packing barang untuk dikirim ke Indonesia, tapi ternyata sampah saya sudah menanti untuk dibuang, guys. Karena aku paling nggak bisa ngelihat sampah numpuk gini, jadi di Belanda tuh memang kita buang sampah sesuai sama jenisnya ya. Sampah dapur, sampah organik, sampah apalah, sampah rumah tangga. Mama, oke sih. Iya, yuk buang. Mama, ayo buang yuk. Ya, buang. Jadi mumpung masih pakai sepatu. Bisa enggak kamu? Berat loh. Iya. Berat. Berat. Nih, biji. Suar is berat. Berat. Oke, yuk. Kan ini dorong. Nih, JNE segala. Itu yang di warna oranye. Oranye, ya. Nah, dit is ook nih. Ook ini ook oranye. Ini oranye. Mama lagi buangin kertas. Ini ook oranye, Syah. Hmm? Ya udah buang itu dulu. Ini ook oranye. Ya, oranye ya. Ini mau dibuang, ini Shal Hasya. Weh Hoyan. Ini gak mau menolongin mama lagi, gak mau helpen. Ini. Iya. Ini satu. Ya, ya. Kok gak bunyi? Ayo, sini Hasya. Asya mau sini. Ya. Buang. Ya, yang putih udah. Spelen, eten. Mama heeft al lekkere eten gemaakt. Ja. Lekker eten gemaakt hebben, schatten? Ja, met groentjes. Oh. Ja. Doe je still niet de vegetarische ding of not? Als jij niet doet. Ja. We have gratin also with vegetable, with courgette and... Cake. Ik ben een cake. Maken.
Ja, hast je wil wortelcake maken, maar mama zei niet vandaag. Nee, niet vandaag. Papa hoort niet goed op mama vandaag. Do you still want the vegetarian thing? Ja. Yeah. Ja, doe maar. Ja? Yeah? Oké. Okay. Ja. Oké, okay, tot zo. Okay. Oh, papa Asya datang. Nah, itu papa. Ngapain sih di sini? Kan dia yang bingung, dia yang mindahin. Papa, ini papa. Ini dia bun, makanan yang tadi aku bikin ya. Ini bener-bener banyak banget, satu loyang. Ini dua loyang nih sayurannya. Pakai cheddar, ini pakai keju parut. Terus tinggal goreng-goreng salmon sama ini vegetarian, daging vegetarian gitulah. Oke, ini apa namanya, keratinnya pakai salmon, pakai sayuran yang tadi. Tuh kayaknya ini cukup untuk 3 hari makan guys. Soalnya segini aja nih, sepertiga aja udah kita makan bertiga. Ini 3 kali makan malam cukup. Ech maklek. Suka sih? Masih sampai habis, papa saya sepiring munjung udah habis tuh. Pipis. Yo pipis. Makan fish, makan ikan. Salmon. Fish, you fish. Oh, pakai apa kamu? Pakai saus ya? Saus tomat. Enak nih. Oke, Bun. Sekarang aku udah pulang dari kantor pos ya, barusan kita kirim barang. Dan sekarang aku lanjut lagi kerja, guys. Tapi janji abis ini kayaknya cuma setengah jam doang. Terus aku mau beresin dapur, masukin makanan ke kulkas yang tadi aku udah masak. Itu beneran bisa buat 3 hari masak. Jadi aku gak perlu masak. Ya besok mungkin masak ya, tapi masak yang lain gitu. Setidaknya buat suami tuh udah aman gitu guys ya. So thanks for watching. Jadi ginilah update aku hari ini. Gimana aku menghemat waktu sekali masak langsung banyak. Dan juga gimana nasib sambal cumi memang masih bisa, dan update aku jualan-jualan yang lain juga, teman-teman bisa order langsung ke nomor admin yang ada di sini nih ya. Nih, nomor adminnya macam-macam ya di sini. Oke, thanks for watching and I see you guys in my next video. Bye bye. Assalamualaikum.